2021 ke 2020? Saya tak ingat honestly sebab benda tu sangat painful dan saya cuba padam. Bukan mudah untuk saya cerita. Biar saya cerita sekali, lepas ni tak nak lagi ungkit lagi pasal. Sebenarnya pada hari ini saya ingin mengumumkan bahawa saya dengan Odil telah pun bercerai. Dan benda ni adalah sangat susah untuk saya kongsikan, tapi saya rasa dah tiba masanya untuk saya umumkan benda ni. Dan saya minta maaf sekiranya hari ini saya agak muram, agak emosional sebab hari ini juga merupakan ulang tahun kahwinan ke-13. Dan tujuan saya pilih tarikh ni dan nak juga umumkan pada hari ini adalah salah satunya tak nak jadikan tarikh ni sebagai satu peristiwa hitam dalam hidup. Lagipun tarikh ni juga adalah hari lahir adik dia. Saya nak benda ni, tarikh ni menjadi satu tarikh yang happy dan satu tarikh yang bila saya ingat semula adalah step forward dan moving ke depan bersama-sama. Sebenarnya benda ni berlaku ketika pandemik. 2021 ke 2020? Saya tak ingat honestly sebab benda tu sangat painful dan saya cuba padam the actual event. Yang saya ingat memang berlaku ketika lockdown. Lockdown kan ada beberapa kali. Something lah. Jadi dia berlaku ketika lockdown dan dia macam menjadikan benda tu lagi painful sebab waktu tu tak ada kerja, kita orang duduk rumah saja dan terpaksa berdepan dengan perasaan dan dengan keadaan yang tak bersama-sama lagi. Tapi pada waktu yang sama juga memberikan masa untuk saya dengan dia untuk terima kenyataan dan pulih semula lah. Dan mengapa memilih waktu sekarang untuk berterus terang dan berkongsi kita ini dengan peminat? Sebab sekarang saya rasa saya dah aktif semula dan ketika sesi, mana-mana sesi temu bual, saya sering ditanya soalan yang seperti kenapa tak nampak sedikit bos apa-apa tentang perkahwinan, tentang rumah tangga, kenapa tak minta suami buat lagu. Jadi benda-benda tu tak berkaitan. Saya rasa saya perlu berterus terang. Saya tak nak berselindung lagi, saya nak tak nak tipu siapa-siapa. Kita orang pun nak move forward dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa lebih baik untuk saya berterus terang dengan semua, biar semua tahu. Dan saya nak cakap di sini benda ni bukan mudah untuk saya cerita. Biar saya cerita sekali, lepas ni tak nak lagi ungkit lagi pasal ni. Agaknya apa punca yang menyebabkan kalian berpisah? Tiada keserasian. Tapi mungkin saya berkahwin pada usia yang begitu muda dan saya tak mengenali diri sendiri. Dan mungkin lepas-lepas tu baru saya menjadi semakin matang dan saya nampak sebenarnya banyak percanggahan yang berlaku, perselisihan yang berlaku adalah disebabkan tiada keserasian. Tapi saya pedang benda ni lebih dari 10 tahun dan kami cuba juga to make it work. Betul-betul cuba. Tapi kalau tak ada jodoh, kalau tak ada keserasian, nak cuba macam mana pun, dia takkan berhasil. Oh, banyak kali. Dan tapi tak ada jalan penyelesaian. Kaunselor tu sendiri pun bila mengenali secara lebih dekat, tengok situasi dia macam mana, dia pun takut nak bagi tahu, oh actually korang compatibility rendah. Bila kita orang spend time sebagai family, sangat bagus. Sebagai seorang kawan sangat sangat bagus. Sebagai pasangan suami isteri tu tak ada. Tak ada dan saya tak boleh tipu diri sendiri. Begitu juga dengan dia. Tak boleh nak tipu diri sendiri. Kena berterus terang. Maybe Odi boleh cakap Biar selama ni asyik saya je kan. Dia boleh kat mata. Bagi saya, perkahwinan ni walaupun tak jadi, outcome dia bukan yang nak. Saya rasa it's something that I memang kena. For me, bila saya look at, dia memang blessing actually. Because dia pun they help you grow as a person. So, saya faham diri sendiri. Sebenarnya saya lama berfikir macam mana nak bagi tahu anak. Dan sebab
anaklah sebab mengapa saya bertahan begitu lama. Kita sebagai ibu, kita nak protect anak. Kita tak nak buat apa-apa yang boleh menyakiti walau sedikit pun. Dan benda ni akan menyakitkan dengan cara saya pun tak tahu macam mana. Dia akan jadi macam mana, dia akan hancur macam mana. We don't know kan macam mana reaction dia. Jadi saya banyak kali rehearse tau nak cakap apa dalam situasi macam mana. Tapi ada salah satu kawan saya yang cakap, the best way to share something yang susah adalah dengan cara yang paling simple. Cakap je. Niki pun berjauhan dengan keluarga kan. Saya betul-betul rasa lonely dan saya betul-betul rasa keseorangan dalam nak menyampaikan berita. Tapi ada satu hari tu saya bangun dan saya rasa saya tak boleh lagi simpan benda ni dari dia. Dan saya ingat lagi, saya panggil dia, saya peluk dia. Lepas tu saya cakap, Liam, I have something to tell you. Actually, mommy and daddy are, we're not together anymore. Lepas tu dia terkejut. Dia macam tu. Jadi, why? Benda why tu macam mana kita nak explain kan? Tapi saya nak jujur dalam cara yang seorang budak 11 tahun boleh faham. So, I just cakap, we are better as family and we will always be here for you. Bila besar sikit nanti, you akan faham. Tapi untuk masa sekarang, just know that you adalah priority dari dulu sampai sekarang dan benda tu takkan berubah. Sebenarnya memang as a family kita orang memang selalu happy, memang get along. Cuma bila berdua sebagai pasangan suami isteri tu.